dunia apa? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Yang kami muliakan Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 12. Kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Santai ria duduk di pasir dekat pantai kota Mesuji. Hati terasa selalu berdesir dengar suara orang mengaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Muhammad Zaid. Kepada Muhammad Zaid, disilakan. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Bunga mawar harum wanginya, sungguh cerah indah warnanya. Selamat datang kami ucapkan untuk para tamu yang berbahagia. Yang terhormat kepala Madrasah Aliyah Negeri 2
beserta majelis guru, ketua panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada para undangan, kepada para tamu yang telah menyempatkan diri meluangkan waktu untuk menghadiri acara yang sangat berkesan di hati kita semua. Adapun agenda kita pada hari ini adalah yang pertama, pelantikan wisuda tahfiz para siswa-siswi Madua Kota Payakumbu, khususnya untuk siswa kami kelas 12. Adapun tema dari wisuda tahfiz kita, kokohkan hati dengan iman, taklukkan dunia dengan Al-Quran. Yang kedua, acara kita adalah pelepasan siswa kelas 12 tahun 2022-2023 dengan tema perpisahan bukanlah akhir dari kebersamaan, namun awal dari merindukan indahnya kebersamaan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Mandua Kota Payakumbu yang telah mensupport, memberi semangat untuk terlaksanakan acara kita ini. Acara selanjutnya, kata sambutan oleh Komite Mandua Kota Payakumbu oleh Bapak Zuhriman S.Pd. kepada Bapak Silakan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita selaku wali murid yang berbangga hendaknya, karena setiap yang dibaca oleh anak kita itu, setiap huruf dan setiap ayat akan dinilai oleh Allah SWT, sehingga nanti pahalanya akan berlipat ganda. Nah, pahala yang didapat oleh anak kita itu nanti akan mengalir kepada kita selaku orang tua. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, semua ini terlaksana adalah berkat kerjasama kita dari komite, dari orang tua murid bersama kepala sekolah dan majelis guru. Kami pesankan kepada anak-anak kami yang tahfiz Al-Quran, mulai dari juz yang 2 juz sampai ke 10 juz. Alhamdulillah, ini kan kegiatan kami dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita untuk dapat berkumpul mengadakan acara perpisahan sekaligus tahfiz Al-Quran di Mandua Kota Payakumbu. Saya dan rekan-rekan wali murid mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu guru Mandua Payakumbu yang telah membimbing dan mendidik anak-anak kami, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang berilmu dan berkepribadian yang baik. Sebagai orang tua, sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih mewakili rekan-rekan wali murid dan meminta maaf apabila selama anak kami bertutur di sini, bertutur kata dan berperilaku yang tidak menyenangkan, maka kami mengucapkan ribuan maaf dari wali murid. Untuk memeriahkan acara kita ini, marilah bersama
kita saksikan tari persembahan yang akan dibawakan oleh Sanggar Tujuh Madrasah. Selamat menyaksikan. Sekianlah sambah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Payakumbu, di sela-sela kesempatan beliau yang luar biasa, beliau menempatkan diri untuk hadir di acara yang kita persiapkan bersama Kampus Manduan Kota Payakumbu. Manduan Kota Payakumbu kuat rasa terkenal sesuainya cerdas antilah Bapak. Sungguh bangga para orang tua. Akhirat selamat untuk sukses. Pas kesempatan ini, di tahun ini, jumlah 347 orang. Yang selama 3 tahun menyelesaikan studi dan kemampuan kekabaran ini. Semoga seluruh kelas 12 dan tamat tahun ini lulus 100% dan dapat diterima di perguruan tinggi yang ternama di Jakarta. Kami sangat berharap dan dasar teruslah belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan bakat dan minat yang Anda miliki, karena ilmu Allah amat luas. Apa kita peroleh dan kita ketahui saat ini, itu hanya baru sesuai. Jadi tidak ada kata untuk berhenti belajar. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW dalam bersabda, "Utubu'ilmah yulubah yulubah." Belajarlah kalian mulai sejak hari kita masuk ke dunia sampai akhir hayat. Wahai anak-anak serta didik yang sangat Bapak cintai dan sangat Bapak banggakan, kami doakan semoga apa yang kalian cita-citakan itu dapat tercapai dengan baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penghafal Al-Quran, para tahfiz, pada saatnya nanti akan diberikan kesempatan untuk memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya di alam sana. Wisuda tahfiz anak-anak kita yang temanya sangat luar biasa, kokohkan hati dengan iman, tundukkan dunia dengan Al-Quran. Luar biasa ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sahidin dan keluarga besar Mandua Kota Payakumbuh untuk bisa selalu eksis menghadirkan madrasah ini di hati masyarakat. Salah satu buktinya ketika ada penerimaan murid baru, biasanya madrasah Aliyah Negeri 2 Payakumbuh ini kesulitan untuk menerima karena peminatnya terlalu banyak sekali. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya man fi qalbika rahmatun linnas.
qalbi ladhi ikraja nan malik ya rahman tub alayya wirjani ya rabbi ya nabi lidi judalaya qalbi ladhi ikraja nan malik ya Muhammad Zidan Al-Hamid, anak dari Bapak Abdul Hamid dan Ibu Rita.
kembali. Muhammad Fares Zikra, anak dari Bapak Adrian dan Ibu Tetri Analita dengan predikat Jayir Jidder. Iga Gusfianda Aksima, anak dari Bapak Ed Suganda dan Ibu Fitri Wahyuni dengan predikat Jayir Jidder. Azamil Haki, anak dari Bapak Alfred Fajri dan Ibu Lydia Kumalasari dengan predikat Jayir. Al-Qori Nuraldin Zaki, anak dari Bapak Amriel S.A.G. S.Pd. dan Ibu Firma Yulik S.S. dengan predikat Jayir. Arizi Akbar, anak dari Bapak El Nizar dan Ibu Yan Dennis dengan predikat Jayir. M. Ilham Mu'arif, anak dari Bapak Samsul dan Ibu Arif Asmeri dengan predikat Jayir. Nazibul Iman, anak dari Bapak Isman Mahadi dan Ibu Dr. Ada Isnania dengan predikat Jayir. Selanjutnya, Fatimah Az-Zahra, putri dari Bapak Deddy Sirwan dan Ibu Sukmawati dengan predikat Mumtaz. Zahra Hafizatur Rahman, putri dari Bapak Beni Aziz dan Ibu Werni Yasita dengan predikat Mumtaz. Tasya Salsabila, anak dari Bapak Tasya dan Ibu Fitria dengan predikat Mumtaz. Zahwa Ramadhani Henry, anak dari Bapak Abrian Henry dan Ibu Rivia Gustina Yoera dengan predikat Jayir Jidder. Fitra Suci Yurnalisa, anak dari Bapak Yuswardi dan Ibu Safrina dengan predikat Mumtaz. Sania Salwa Nabila, anak dari Bapak John Henry dan Ibu Salma dengan predikat Mumtaz. Azakia Putri Ramadhani, anak dari Bapak Hasanuddin dan Ibu Desi Marnis dengan predikat Jayir. Alinka Dwi Lestari, anak dari Bapak Effendi dan Ibu Afrida dengan predikat Mumtaz. Atika Mutmainah, anak dari Bapak Roni Afrizal dan Ibu Resa Yulita dengan predikat Mumtaz. Milda Yanti Putri, anak dari Bapak Suhardi dan Ibu Landrawati dengan predikat Jayir Jidder. Fadiyatul Khaira, anak dari Bapak Ibrahim dan Ibu Deni Ona dengan predikat Jayir Jidder. Putri Hidayatun Ismu Syahbat, anak dari Bapak Suharmi dengan predikat Jayir Jidder. Hawadamsi Angguni, anak dari Bapak Khairu Amri dan Ibu Husnedi dengan predikat Jayir Jidder. Fauzia Fitri Ramadhani, anak dari Bapak Heri Wardianto dan Ibu Delvitria dengan predikat Jayir Jidder. Ulfa Dwi Sakina, anak dari Bapak Almarhum Paino dan Ibu Rosita dengan predikat Jayir Jidder. Maulida Yelvi, anak dari Bapak Amiruddin dan Ibu Adila dengan predikat Jayir. Nazifatul Sani, anak dari Bapak Isman Mahadi dan Ibu Isnania dengan predikat Jayir. Yuliani Putri, anak dari Bapak Zul Asri dan Ibu Rahmiati dengan predikat Makbul. Dini Haryani Putri, anak dari Bapak Doni Harpendi dan Ibu Yoni Sartika dengan predikat Makbul. Syarifah Nur, anak dari Bapak Yahya dan Ibu Hildawati dengan predikat Makbul. Kurnia Ilahi, anak dari Bapak Masri dan Ibu Nurhayati dengan predikat Makbul. Arin
Bahtia Rahmati nanti, anak dari Bapak Ulfi Henry dan Ibu Heni Yunita dengan predikat makbul. Terbaik dua, Naufal Baihaqi Zahwan, jumlah hafalan 5 juz dengan predikat mumtaz. Terbaik satu, dengan jumlah hafalan 10 juz dengan predikat mumtaz, atas nama Naufal Ditra Primofti. Dipersilakan membawa orang tuanya ke atas pentas. Satu dia selamat ya. Panggilan Naufal. Jika selama ini kami lalai atas apapun yang kau minta, pengorbanan yang telah diberikan kepada kita sebagai anak, dan mohon doa restu untuk perjalanan hidup yang lebih panjang. Awal kan berakhir.
Do 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 do.
sebuah perjumpaan akan menemui sebuah perpisahan. Tatkala suara petir membentak jantungku, menghentikan serasa denyut nadi ini. Petir bagaikan duka, hingga petir menurunkan titahnya pada hujan yang turun. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat dalam menawari pesta hari ulang blah blah.
Saya ucapkan kepada teman-teman yang telah memilih saya sebagai kakak kreatif. Terfavorit kita adalah Nabi Muhammad SAW. Dan kepada teman-teman kelas 12 seluruh yang akan tamat, janganlah bersedih, tetap semangat, jangan pernah menjadi beban keluarga. Oke. Dan juga terakhir jangan juga terlalu bersedih walaupun kemarin ada bencana 7-0. Shoo! Yeah.
Terima kasih.
ujung pendidikan, melangkah memberantas kejahilan. Kau tembus dinginnya pagi dan pekatnya malam, kau berkorban demi anak didik yang kau sayang. Sahabatku di setiap
siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Ku harap terbaik untukmu. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu. Ku tak siap tanpa dirimu. Lagi kini